Nangan kita. Ada di mana rumah Abel? Untukmu kan luncur 7.80. Aduh, tak tahulah. Insya Allah. Kita ikut bos kita. Bos kita maju, kita maju. Tak rempik ke kat dah? Alamak, nak rempik lah. Ada dia punya rak-rak tu. Terus samak sekejap. Sikit lagi. Pandangan bermai di situ Tanjung Dawai. Terkenang peristiwa kita serurai. Baru je tengok YT kat ada. Thank you. Ketawa sekali. Alamak. Kenapa letak mabes? Sajalah. Sebab lebih selamat. Apa dia? Ni tak kena kat dah. Saya tak akan kena leah. Ya ke? Ya Allah, hawa ni. Pinjar rezek. Boleh kita buat sewa. Nak tak? Takkan kita bagi pinjar lagi apa kita sewa lah. Kena ada baju kebanggaan. Kita di pantai merdeka. Belanja gelak lu. Wah, RZ balik poli kat dah. Ish, tak mah. Dia boleh nak pi sampai situ. Tapi kita kena ada orang follow kat belakang. Kena right lah. Tak mah lah seorang-seorang. Kalau seorang-seorang dah jadi tak ada kerja. Sambung part tu perang air. Bahaya. Kak dah tak sihat ke? Kenapa suara lain? Saya tak sihat. Sebab kan sejak keluarkan RZN motor 2 hari ni, saya kerja kena panas. Lepas tu saya kerja, tak tahu memang saya pasal tidur lewat semalam pukul 3 pagi baru balik. Terkenang peristiwa. Fadah saya jadi sensitif sikit. Bawa-bawa RZN member. Aduh, amin. Tak ada mana-mana ada kat bawah. Kat belakang. Mana-mana nak kat dah. Tak rindu nak tengok. Saya mami. Dia tengok Farah pun dah garam. Pantai Merdeka. Okay, kita buka lagu ni. Memang Farah akan buka lagu-lagu dulu. Berapa sewa Razek? Tak mahal pun murah je. RM40 sewa untuk seminggu. Era balik dengan siapa lepas perang dia balik naik Grab. Lepas ni siapa pula teracun? Apa rasa siapa? Kalau siapa yang tengok konten for the yang study, kita sama-sama mengaminkan Syamiko kan, Kando. For the oily skin ke dry skin? Saya pun tak tahu saya ni oily skin ke dry skin ke jerawat skin. Menjelma bercahaya tubuhku yang terangkat di dalam jaga. Assalamualaikum untuk semua. Bercinta bahagia. Farida, paling insecure dengan siapa dalam AI? Saya paling insecure dengan akak Bella lah. Memang saya paling insecure dengan akak. Kalau tele-tele lain tu, saya nak kata akak juga. Sebab akak dia kan cantik. Lepas tu dia perfect lah, boleh cakap perfect. Lepas tu dia rasa. Dia rasa jiwa lah. Sekufu-sekufu. Dia rasa. Lepas tu yang Farda tak boleh nak tiru dia,
sebab dia memang betul-betul orang yang berbisnes. So doakanlah saya, semoga saya dapat ada bisnes macam akak gitu. Sekarang dapat dengan siapa? Saya dapat dengan semua lah. Sabaydi nak kak. Cepat lah beli motor. Alamak, tak cepat pun sebab pada memang sebelum Abalif beli pun pada duduk tengah reki dia, duduk tengah tengok kan. Tadi tu kan duduk naik FIP selalu pasal Razak member. Pasal kita ni minat, bukannya minat berhubung, memang minat pada zaman-zaman dululah. Tapi dulu kita tak sempat merasuh. Lalu ni kan harga dia kan makin lama makin mahal. So Fanda beli ni pun Fanda anggap macam Fanda beli ni sebagai investment lah. Nanti kalau nak kahwin ke ataupun nak apa, beli rumah ke, Fanda jual lah. Rina gimana Kak? Rina sama belajar. Berapa harga dapat? Murah aja, ni singgah aja. Dah agak dah Kak dah comeback selalu kat rumah tu. Bukan nak, bukan Fadha tak nak, bukan comeback, tapi Fadha rasa macam rindulah zaman-zaman nak pi apa, nak pi ride. Sebab dulu Fadha memang kaki ride. Tapi kan Fadha ride daripada dulu, Fadha tak pernah ride dengan, bukan tak pernah, Fadha jarang lah ride dengan lelaki. Selalu daripada dulu memang Fadha ride dengan perempuan. Dia perempuan pula majoriti semua dah berkahwin, semua dah bini orang. Kalau dia orang ada lelaki pun, lelaki tu husband dia pun macam tu lah. Fadha ni kalangan budak-budak lah dulu, dia pergi ride sekali. Tanya Kak dah, views dah 100,000. Thank you. Thank you Api. Kak dah cuba cakap Khalif, fikir kami nak dengar. Ha, Khalif kami cakap Khalif lah. Mula tu kami cakap macam mana lagi. Congrats Kak dah. Thank you 3U3P. Fadha nak jaket Yamaha Roger. Ya ke? Mahal tak? Awak DM lah. Saya DM dekat Rumah Purple. DM kat situ. Nanti saya tengok. Cakap lah kata awak nak jual jaket ni, saya buka. Cakap siam. Putai dari mai. Suapan. Huraikanlah simpulan. Biar tenang jiwaku. Setelah kasih lama berlalu, tidak mungkin ku lupa perjanjian kita di bawah rumpun bambu. Dikala bulan sedang beradu. Kenapa terjadi perpisahan? Jumpa di IOI. Cantik betul ya Allah. Terima kasih. Awak lagi cantik lah. Awak lagi cantik. Hai Kak Dah. Hai. Korang nak patah hidung saya ke? Gateway Center, terima kasih. Makan dah ke? Kita buat ni jauh. Nampaklah kita masak gapo ni. Kita masak roti. Roti telur ada sardin je. Sebab apa? Sebab semalam kita pergi rumah akak. Akak jamu kita roti ni. Oh, kita karan. Kita balik buat tu. Wuih. Kelate ke utama ni. Kau dah pakai skin TV G2G ke? Tak. Tak pernah pakai. Bukan duduk ramai-ramai. Dulu kita duduk ramai-ramai. Lepas tu rumah tu dah habis kontrak.
lagi pun yang ni dah kahwin, dah kahwin, dah kahwin. Ha, kita orang pindah lah. Farid still lagi duduk dengan Pia. Sebab yang lain dah nak kahwin. Dulu housemate Farid lah. Manisha, Yana, lepas tu Akila, Pia dengan Fatin. Semua dah kahwin. Semua dah. Fatin dah on the way, dah hampir nak kahwin. Tinggal Farid dengan Pia je belum kahwin. So Farid duduk dengan Pia. Tapi rumah kita orang memang dekat si gila. Beza tingkat je dengan rumah air Nisa. So apa-apa Farid pergi je rumah mereka. Okay guys, sama-sama. Farid boleh nak kahwin. Bukan orang masih bentuk. Sewa sendiri ke? Biarlah sewa sendiri lah. Buat 15 tak jual ke? Mok Fadda suruh jual. Tapi Fadda sayang lah jual. Sayang gila weh motor tu. Kalau nak set pula, set bayar, set tambah dengan MBX. Siapa ada MBX? Tak ada ada selungkut tu. Saya sesungguh. Saya tak ada nafas kat sebelum ni. Mesti sedih kan kalau kau dah kahwin atau kat Pia kahwin. Alah, sebab tinggal kita orang je. Bih, merah dah hidup aku ya. Susah nak bernafas. Motor Y tu banyak kenangan. Oh, tapi Mok Fadda selalu jual. Sebab Fadda ada motor kelas kan. Dia ada RZ. Berapa harga RZ tu? Murah je. Singgah je. Eh, dah bawa ibu tisu dah aku pakai. Bengkel tembak angin ke hidung. Okey. Nak pergi bengkel. Kenangan Farmi banyak dekat Wali Wabla. Oh, tapi mulut tu mau baru nak selesai jual. Tapi tak tahulah saya nak jual ke tak. Tengoklah dulu. Dorong dah benci. Okey, okey. Jadi sama-sama. Huraikanlah simpulan, biar tenang jiwaku. Aku rindu. Okay, lagu ni. Lagu ni best. Okay, nyanyi sama-sama, okay? Payuh sikit Razek, alamak. Acu, malu lah nak payuh Razek. Tak boleh, segan lah kita. Kita orang perempuan, segan. Aku menduga seringkali ini terjadi. Segala rasa sudah ku tahu. Rupanya aku tidak cintai. Untuk apa kau buat ku begini? Segala yang aku lakukan. Air mataku mengalir di pipi. Kak Adah doakan saya sihat. Al, amin. Semoga sihat. Next kau dapat Kak Adah konten. Kan ramai lagi yang tak dapat test motor saya kan. Geng-geng talent baru. Dia pun pula test. Lepas tu yang bestnya rezeki saya dah tak hidup. Tak hidup time tu. Sebab dia orang perahan. So korang kena tengok full video ke YouTube pula esok. Kak Adah dulu dalam bami kurus je. Awak hal nak kurus balik waktu dalam bami ke? Hal nak kurus balik kau tak duduk dalam bami tu?
Han jangan buat main lah. Han jangan buat main lah. Aku rasa dia petik lah. Nak kurus, dia kurus terus lah. Gitu. Apa kena test Razak kat dia? Alah, joki tu. Boleh ke try tengok? Hello, kamu lah kat dah ni, bos. Habak je. Habak je kata ni, kata nak kurus ni. Ha, dia kurus. Boy. No, awak arezek ah. No, awak arezek. No, awak arezek ke apa? Baik habak, jujur kita. Habis cerita sini, habis sini ya. Jujur kah? Dia pun awak arezek. Jangan jual wal 15 kot dah. Farmi tak comeback, biarkanlah kenangan. Duit tu duit, duit. Palmasilah hatiku. Nama Razak korang dah ada ke belum? Saya tunggu korang lah bagi. Korang tak komen pun nak bagi nama apa kat dia. Saya pun tak tahu lagi nak bagi nama apa kat dia. Cuba komen sikit nak bagi nama apa kat dia. Haa, laju lah kita cakap. Kak dah boleh pergi Rifat. Masya Allah. Kalau rezeki saya pergi lah. Pinjam mutu kak dah. Pinjam pula kita buat sewa. Buat sewa kan. Letak nama Luqman okey kak. Elen nak tahu panggil nama dia hari-hari ya tu. Mesti nama awak Luqman kan? So kita panggil nama dia tu. Nama lelaki awak buat. Eh lelaki lah tu boyfriend kita tu. Letak nama lelaki cepatlah. Komen-komen nak selesai letak nama apa. Aaron dah ada kan? Aaron 2.0? Nah. Korang ni komen lah nama comel-comel sikit. Apa komen nama-nama macam tu? Latih? Abu ya, ya Allah. Tak faham. Jack. Jack comel. Kau nak ke Iro? Aaron dah ada letak Aziz pula. Tak mau. Aaron. Aruh. Aruh tak cuma Jackie. Singkatan Razak. Oh kan. Jackie. Bobby lah macam gemuk-gemuk sikit pun nak kata kat Fardoh ko. Bobby tu macam tu sikit. Tak mah. Josep. Jan. Sejak. Sedap. Josep. Wih, apa ni yang gaya lelaki ni yang duduk live. Komen lah sikit. Nama Mutu. Apa yang sesuai untuk Razak? Ha, kita pun nak bagi nama kot kat dia. Josep. Tommy. Shah. Nish. Bilal. Jack Atah Aidil. Eh, mesti nama dia Aidil tu. Firas Bilal. Roy. Jibo, Jibo. Oi, Jibo tu. Bagi nama Bok. Bok tak ma. Nama orang putih, nama orang putih. Uncle Mutu. Uncle Mutu pula tu. Aswat. Aswat nama siapa pula? Ali Syukri. Oh, bapak kebal. Yang terpisah bersatu cumalah hati menangis. Gris, Bubu. Ih, Bubu macam best je. Nak panggil Bubu lah. Bubu ke kah?